Bertemu kembali dengan saya Hai, bertemu kembali bersama saya Justin Abun. Okey. Hari ini saya nak masak telur dadar ya. Bahan-bahan yang saya gunakan, kita guna bawang Holland, guna separuh. Lepas tu kita ada daun bawang. Ini daun bawang ya. Nanti kita kehiris. Di sini saya ada seseorang yang sangat istimewa, YouTuber pemula. Kita ada Jessica. Mari sini Jessica. Ini bukan Jessica, ini bapak kau ni. Namanya Ning. Itu belakang itu Jessica. Ini dia. Sekarang saya nak jadi asisten Justin pula. Yeay, kita nak goreng telur. Tapi sebelum tu kita ambil mangkuk dulu ya guys. Saya ambil mangkuk. Mangkuk. Mana mangkuk? Yang kuntilannya entah, ambil kuntilan putihnya. Okey. Saya guna 4 biji telur ni, kita habiskan je lah. Sebab kita ni ramai kat belakang sana. Tak boleh sikit-sikit. Okey. Saya minta Aunty Jessica pecahkan telur ini ya. Dan saya nanti akan jap saya adjust sikit. Tu baru nampak. Saya ambil sengkalan. Okey. Kita potong kita punya bawang. Ni, kita guna pisau, kita potong. Kita guna separuh apa? Wemat tajam pisau tau. Amat tajam. Ni siapa punya pisau lah ni. Finish. Nanti kita stay tune ya semua. Sebab kita nak kopek kita punya kulit bawang dan juga kita nak hiris kita punya daun bawang. Yes. Tak apa, saya tolong Justin. Bye-bye. Stay. Okay, sekarang ni kita nak hiris kita punya daun. Daun pula. Kita punya bawang Holland. Nanti saya tunjuk ya cara saya hiris macam mana. Kalau nak pakai banyak pun boleh. Yang suka makan bawang Holland ni, boleh pakai banyak. Sebab bawang Holland ni dia akan naikkan lagi bau dia. Lagi sedap. Betul tak nanti Jessica? Lepas tu kita ada bau daun bawang pula. Daun bawang. Ni hujung-hujung ni kalau rosak kita buang lah. Kau janganlah buat masak sekali nanti. Ni potong. Daun bawang ni ikut suka korang macam mana nak potong. Kita buat macam ni. Kita pusingkan. Tu suara pawang monyet dengan ayah saya guys. Orang tengah bergurau-bergurau. Kita potong daun bawang kita. Apa nak? Kena nak buat pusingan. Tu ada ayah saya guys. Ayah saya diorang baru balik daripada jalan-jalan tadi. Saya ditinggalkan seorang. Siapa Justin? Masak telur dadar. Telur dadar? Telur dadar ayam. Bukan telur dadar bawah tu guys. Jangan fikir bukan-bukan. Ya. Okay, masak sedap tau. Boleh pun. Okay. Jangan tak sedap-sedap. Kai jatuh. Okay. Kita tengok ya. Kita tengah plan nak tidur sini ke tidak. Ni cara yang saya sediakan bersinar. Ini daun bawang yang saya telah potong dan bawang Holland saya potong begini ya. Nanti kita pisahkan juga daripada ini. Kita pisah-pisahkan dia macam tu. Okey, sekarang ni saya minta Aunty Jessica tolong gaul kita punya telur ayam itu. Itu sudu. Mana sudu? Sudu. Pakai sudu sajalah. Kalau pakai fork kan. Ya. Hari ni kita nak ajar Aunty Jessica cara masak telur dadar yang sangat simple dan sedap. Dia rasa macam kat telur tom yam tu. Taklah telur tom yam tu. Yang tu simple lagi. Ni ada bawang semua complete. Yes. Kita gaul-gaul dia macam ni. Okay, dah.
Lepas tu nanti kita tambahkan sedikit. Ni kita tambah sedikit dulu sebab nanti bila kita dah masukkan ke dalam kuali baru tambah semua. Okay. Kita tunggu untuk part menggoreng dia nanti. Stay tuned. Okay, sekarang ni kita mula menggoreng. Macam mana ni? Kita tunggu kuali panas. Kita try dulu. Ni masukkan terus. Kita tunggu dia dulu. Kita tunggu dia macam separuh masak. Kita tunggu dia dulu. Ini saya tunjuk hasil yang gorengan dia. Sementara tu saya nak bagi tahu juga, korang boleh subscribe Jessica punya channel. Kasih 1000K. Tolong support. Lagi satu tengah buat konten juga. Sanggup berkorban dari KL. Dari KL, bayangkan dari KL demi belajar untuk jadi YouTuber. Support saya guys. Bukan senang ya. Nak dari KL datang sini, nasib tak pakai airport. Kalau pakai airport, pakai pas lagi lah. Okay, kita masukkan daun bawang. Ni kita campak-campak je. Lepas tu bawang Holland. Ini pun campak-campak. Walaupun dia campak-campak, tapi dia simple dan sedap. Macam ni. Kita terus api kena slow ya, sentiasa kawal ya api. Sebab kita tak nak bawah tu hangus. Bukan senang tau. Tak semua budak macam ni dapat masak dengan baik. Kalau yang biasa-biasa tengok kat luar, tunggu mak dia masak je. Saya selalu dapat komen macam tu. Kadang-kadang saya pun, bestnya kena komen macam ni. Okay. Semua. Ni kita start. Ini saya belum buat lagi ni. Kita start lipat. Kita punya telur. Kita minta Jessica channel tolong kita. Tolong supaya kita tahu tengok macam mana Justin menggulungkan telur ni. Tengok saya pun belum pandai ni. Saya pernah ada tengok tapi saya belum mencuba lagi buat. Gulung pelan-pelan. Tunggu dalam berapa second. Macam ni. Tekan. Lepas tu kebelakangkan dia. Macam tu. Okay. Hati-hati, kita tunggu dia punya bawah tu masak sedikit. Nanti kita gulung dia. Telur gulung ni saya pun tak pernah buat dulu. Lepas tu saya tengok apa tu orang dekat channel Korea. Lepas tu dia buat. Sedap. Saya pun hari dulu nak belajar tapi sampai sekarang belum buat lagi. Dia orang panggil itu omelet. Omelet memang. Dia ada omelet yang macam separuh masak tu. Separuh masak tengah-tengah. Dia orang terus pusing. Lepas tu letak kat atas nasi. Yang tu pun saya tak pernah cuba. Kalau saya cuba nanti cacat pulang. Tengok. Perfect. Perfect, even tak seperfect sebab dia ada barang kan dalam dia. Memang ada bawang. Cantik lah. Tapi yang ni okey juga. Memang okey. Tapi kepada yang bawah umur, kalau nak mencuba, kita harus di bawah jagaan ibu bapa. Jangan pandai-pandai ya. Jangan pandai-pandai seorang-seorang dekat dapur. Nanti anguj. Bahaya. So kena panggil ibu bapa ataupun orang yang lebih tua untuk guide kita. Jangan pandai ya seorang-seorang. Okay, kita tunggu masak. Okay. Kita punya telur dah masak. Telur goreng kita. Ni dia. Sekarang kita angkat dia. Kita letak dekat kita punya papan pemotong. Ataupun kami Iban cakap sengkalan. Hati-hati ya, jangan kena tergeres kita punya kuali mak-mak tu. Mak saya tengah menjadi cameraman guys. Sangat berbahaya. Saya dah cuci tangan, jangan risau. Okay. Kita potong.
kita potong sikit je. Nanti kita akan panggil seseorang untuk merasa dia. Kita suruh mak saya rasa dulu. Mamai, saya pegang kamera, anda merasa. Tiga. Sedap. Memang pandai dia sendiri masak. Dia memang pandai masak. Yang dia kecil dia selalu masak sendiri. Tapi kita tak suruh dia masak. Tapi sekarang ni saya dah dapat lesen untuk dia berada di dapur. Sekarang terbesar boleh masak sendiri. Okay. Okay. Okay, kita nak rasa telur dadar style Justin. Rasa dulu. Memang sedap lah guys. Kalau macam ni kan saya nak buat bekal. Bekal turun kerja ni memang cun. Ya betul. Kalau tak nak buat gulung boleh buat macam biasa. Macam biasa. Tapi kalau nak cantik, kita buat gulung cantik-cantik macam tadi tu. Sherbat. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Jangan lupa pergi ke channel Aunty Jessica juga. Channel saya juga, Jessica. Okay.